Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. Namun, bahaya stunting mengancam anak-anak kita. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama, mulai dari janin hingga berusia 2 tahun. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadapnya, cenderung sulit berprestasi di sekolah. Jika dewasa, anak stunting akan mudah mengalami kegemukan dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Mulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang agar bayi lahir selalu memberikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Bayi rawan makanan tambahan dan terus berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang revitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting.